Halo teman-teman, di mana kalian berada? Tentunya kembali lagi nih bersama Bang Mimin, yang akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Al-Ghazali dan Natasha Wilona. Sinetron Little Mom The Series resmi tayang secepatnya 2021, berikut. Namun sebelum lanjut ke topik utama, lebih baik tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya, agar mendapat informasi terbaru dan terupdate seputar Al-Ghazali dan Natasha Wilona. Langsung aja yuk ke topik pembahasannya. Sinetron Little Mom resmi tayang secepatnya Desember tahun 2021. PRIANGANTIMURNEWS. Sinetron terbaru SCTV Dewi Rindu dikabarkan akan mulai tayang pada tanggal 13 Desember tahun 2021 mendatang. Sinetron ini sebelumnya telah dinanti-nantikan oleh para penggemar sinetron tersebut. Jadwal penayangan sinetron ini juga telah resmi diliris oleh Little Mom. Sementara itu, sinetron terbaru Little Mom yang berjudul Cinta Segitiga juga dikabarkan akan tayang secepatnya. Serentak sinetron Little Mom akan perdana tayang pada secepatnya Desember tahun 2021 mendatang. Tulis keterangan pada unggahan Instagram @littlemom_official Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Little Mom merupakan sinetron yang diproduksi oleh Sinemart WTV, mengusung genre percintaan segitiga dan romance. Sinetron Little Mom digadang-gadang akan menjadi sinetron favorit banyak orang. Dengan durasi selama ratusan episode, sinetron Little Mom akan menemani pemirsa penonton setia WTV. Gak cuma karena jalan ceritanya yang menarik, Little Mom juga akan dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama tanah air. Dari mulai Natasha Wilona, Al-Ghazali, dan yang lainnya masih banyak lagi. Itulah informasi tentang sinetron Little Mom, sinopsis dan daftar nama pemainnya. Jangan sampai ketinggalan episode perdana sinetron ini. *... Nah, gimana pendapat kalian adanya bocoran ini tentang sinetron yang kita tunggu-tunggu, yakini sinetron Little Mom? Tulis aja di kolom komentar kalian sebanyak-banyaknya. Bang Mimin pamit, wassalam.